Kayak wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, lebih bawa khusuk, tahlilan, bisa kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes itu sampai takok yang bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh, wak kali kenal, anak takok itu setengah ngalim. Maafin nyolu, cara Jawa. Karena jagupan gede ulama, saat ulama itu orang udah bingung, cukup bingung-bingung. No. Ya, kalau nak takok itu ulama, wak kiai mulia diajarnya mulia ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai ilmu. Mereka manfaat kiai. Kiai betah tahlilan betah. Wiridan betah. Ngimami traweh betah. Kiai ulama rap betah. Soalnya ulama-ulama rap. Parah ulama. Enak bener sholatnya Mbak Zali. Tiba-tiba Lukman. Mbak Zali juga sepuluh-sepuluh nak sholatnya. Gue mobil sirena nih. Gue liat masjid sing pun badai komat. Gue liat masjid pun badai komat. Itu tengguri gelar saja. Tapi gimana mikirin mobil. Terus imamnya salam itu semoga mobil malah goder. Dulu saya itu janggal. Bangun dia nggak mau tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang seterusnya itu. Kena sampai nama. Sampai menjelang nama. Sholat. Ya, terus wudhu, makan, terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya yang melakukan itu ya. Tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu. Ya beling. Nah, kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunnah cara kula bagi ulama yang karismatik itu sunnah. Kula nuti kanca-kanca tenan kula kanca akrab. Lha lek kene kenal wong kanca kula akrab mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 kilo dari daleme Mbah Mun Gondan. Pas khutbah Mbah Mun rawuh awal. Nek sapa awal, runtusan bar loro. Coba bayangno. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan tenan. Iku berjumatan. Kok ndak tau oleh Gus Mbah Mun Jumatan kira kelaran. Iso bayang nungut bayi Mbah Mun Mbah Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbah piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib, dene khotib pe mlepuk macam-macam iku kok. Aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus ra oh iya. Wis iso bayang nungut. Mungkin nak Mustafa ngut be aku jawani apa denome malah tuwa edene umure. Tapi ini Mbah Mun. Sepopo karismatik. Go ngisor terus khotib kan enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh runtung tenggang, gak setruk wis apik. Terus aku oh nak ngono sirine makane kejut. Lah iya ini cerita. Terus ada kejadian bahasa hal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan, jumatan, gok guri. Anut, bahasa hal ya rai, sama maksudnya ini cerita. Paham ya? Bisa enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulanya kiai-kiai alim, sing Qur'ane lanya, itu jarang, nak ada semaan beritnya teko. Lalu itu, wah orang teko, wera lanya, aku menek teko. Malah runtuh. Malah batini diakhiri wal asri, malah. Orang falahu majrum gua ir mamnun tapi apa? Tawasum lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatannya sholat itu yang sop awal, ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak sop guri, ben itu urusannya wong alim, dia aja melok. Yang keluarnya Mbak Abe Gus Koyu, mak alim-alimnya wong langsung, dia mansur. Nah, Jumatan itu gak guri awal pager. Gak salam ya terus. Kudur. Nah, aku disini janggal. Barang gue ngalim terus gak janggal, kan podo ngalim ya, akhirnya ngerti. Gak keluar nanti di suari khotib. Khotib dengan gue lo, nanti ada sesuan gue lo. Gus. Apun tenek sih, kulo niku khotbah bareng. Pun tenek sih, khotbah jinan. Jadi sopo khotbah. Aku rata ruang anak aku. Oleh muni bi, mut. Gematur ruang aku. Yakin. Gematur ruang aku tenjo. Bos kayak sing PD yakin rata ruang. Sementara kau jual suwi gue sih gue sementara. Masih orang paham lah nak suwi temang kelawe. Jadi gue buatan.